Lanjut ya, ini dia double point. Ayo. Poin ini nilainya dikalikan 2. Jadi kalau tadi 78 tuh lebih besar lagi 2 kali lipat. Dan yang jelas kalau sabu bersih masih ada 2 juta. Dan kita akan bermain dengan pemain kedua. Raniyah Cahya, maju ke depan. Cahya, Raniyah. Siap. Double point. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Bersiap, fokus. Kami tamu survei 100 orang. Gak gitu juga fokusnya, Mali. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Ketawa. Survei membuktikan ada. Ketawa. Oke. Cahya, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Latah. Cepot. Iya. Iya. Copot, iya, bener ya. Giginya beneran copot ya. Tadi juga ketawa sampai gigi copot juga. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Sama-sama tidak ada, kita ke Ridwan dan juga Rico. Oke Ridwan, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Pegel. Kenapa Sahil? Aneh. Kan pertanyaannya aneh. Ya gimana lagi, kan saudara lu. Gue yang pegel jadinya. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya ada yang ganteng di situ. Oh iya. Gue. Survei membuktikan. Ada. Bayangkan senam pagi ada nenek-nenek ikut di sana. Ya. Ya benar bikin ketawa, kata Raniyah tadi. Gemes lah kita lihatnya tuh. Ya. Kebiasaan apa? Kebiasaan itu bisa macam-macam ya? Iya. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Joget. Survei membuktikan. Ada goyangnya heboh sendiri. Ada jawabannya, tetap survei. Mau main atau lempar? Main dong. Main ya? Main enggak? Main. Ya udah ngomong. Ayo kita main dengan kedalaman. Ayo. Maya. Asik. Siap Maya? Siap. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Salah gerakan. Gerakan udah C, dia masih A. Iya. Survei membuktikan. Ada. Enggak? Ada. Siap. Ada. Salah gerakan. Udah kebayang arah soalnya kemana? Ya. Seperti itu. Mutiara, ya. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Kostum tabrak lari. Iya. Tenyara rambung, iya benar. Ayo weh. Survei membuktikan. Ada.
Sinyo tuh kan emang di Family 1 sudah jadi keluarga juga ya. Dulu sama... Udah di itu kakaknya udah dikeluarin. Dulu doang. Pas sama Omes. Sama Omes. Kalau tidak salah kamu jadi apa? Miss Balapedia. Miss Balapedia. Jadi informasi penting banyak kamu berikan. Betul. Oke, okay. Tapi tergantung. Kalau jawaban lu ada berarti lu bener-bener genius. Nenek-nenek itu biasanya pakai. Nah, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Suka pakai kacamata hitam. Karena nenek gue ngelakuin gitu. Ya beneran lu? Iya. Perasaan penonton ada nenek-nenek suka pakai kacamata hitam. Gak ada. Oh gak ada, oh iya. Survei membuktikan. Bener. Dua lagi. Oh. Cahaya siap. Geser sedikit boleh gak sih? Ini masih kosong. Katanya gak boleh ngelebihin sini. Iya. Ya tapi gak sampai sana juga. Cahaya. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Pakai daster. Ya udah kasih kebebasan aja, tapi kalau salah denda pokoknya. Survei membuktikan. Ada. Tidak ada. Ayo. Nilai 110 bisa direbut. Bayangkan nenek-neneknya lagi senam pagi. Silakan diskusi. Kok? Ya. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Bawa sirih. Nyiri. Nyisi ke? Survei membuktikan. Ada. Ayo Nek. Ada. Nenek. Ada. Ah. Rebut. Yuk curi poin. Nilainya sudah lebih besar nih. 110 poin. Ayo. Ini bayangkan nenek-nenek lagi senam pagi. Apalagi ya? Beda-beda kok bisa, Isa. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Curhat. Seh, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Jatuh. Ridwan. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Ngerumpi. Rania, kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Kepleset. Serimpet. Ini pada doain jelek sama nenek. Jatuhnya. Oh, ini kayaknya nenek-nenek julid yang diomongin. Iya, kayaknya. Siap, Sahil. Nilai gede nih. Insya Allah. Kebiasaan apa yang menggemaskan dari nenek-nenek pada saat senam pagi? Nyanyi. Beda sih, Sahil. Survei membuktikan. Ada. Bismillah. Yang susah justru dijawab kayak kacamata hitam itu sangat susah. Sinyo bisa jawab. Yang mudah-mudah nggak kebuka. Kita lihat nih. Nomor 5-nya adalah ketawa. Rock mini. Bukan. Lompat. Ini gitu-gitu tuh. Lompat-lompat suka-suka dia aja udah. Gerakannya gimana dia lompat-lompat. Nomor 2 nih. Nomor 2 ini jelas gampang sebetulnya. Gerakannya lambat. Yang lainnya gitu dia gitu. Iya benar gitu juga. Itu lebih gampang daripada kacamata hitam.
Oke, tapi nilai tetap itu di dahlan. Jangan sampai pangkang. Dua-duanya sudah punya skor nih. Kita lihat nih, The Camels dulu ya. Nilainya adalah 78 poin. Sementara The Dahlans, nilainya adalah 110. Di double point ini, selain nilainya dikalikan dua, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan, dan hadiah kali ini 2 juta rupiah. Sapu bersih, masih ada 2 juta rupiah. Dan WAT belum muncul, wow aku terkejut, 2 juta rupiah. Dan kali ini ada lucky number dengan hadiah 3 juta rupiah. Siapa yang bisa mendapatkan 3 juta adalah pemain ketiga yang akan segera main. Ridwan, Rico, maju ke depan. Ridwan, Rico, ya. Ridwan, Rico, saya punya 3 juta. Bisa kalian dapatkan jika kalian menekan tombol duluan. Jawabannya ada dan bisa menebak jawaban tersebut ada di urutan keberapa. Oke, bersiap. Satu tangan dekat tombol. Dekat tombol. Iya, terima kasih. Saya tegas loh. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Bagi duit. Jangan pelit maksudnya. Jangan pelit. Oh, bagi duit maksudnya jangan pelit maksudnya. Beh, jangan pelit-pelit dong bagi duit. Nah, nasihatnya dari ayah anak ke ayah seperti itu. Ya bebaslah ya. Itu bisa dapat 3 juta. Kalau kamu bisa menebak ada di nomor berapa? 7 atau 8? Adanya di papan 12. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? 2 deh. 2 ya, yakin sekali ya. Harus yakin ya, benar yakin, salah juga harus yakin ya. Betul. Nomor 2, nggak dirubah? Nggak deh. Nggak, ya enggak sama deh. Aja ya. Pasrah deh. Yakin nomor 2? Insya Allah. Oke, okay. Nomor 2 untuk 3 juta, survei membuktikan. Kada! Aduh, nomor 2 katanya. Aduh, siap. Tidak. Sudah ku perkirakan tidak ada. Coba kamu ngomong nomor 9 mungkin itu. Rico. Siap. Nasihat apa yang suka diberikan bukan dari ayah ke anak. Dari. Tapi dari anak ke ayah adalah? Jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Ada. Ya jangan marah-marah mulu dong. Iya. Iseng aja ya gak ada hadiahnya. Nomor berapa? 1. Oke coba kita lihat. Survei membuktikan. Ada. Jangan sering marah-marah dengan 6. Ada, lumayan ada. Yakin banget nomor 1 dari bawah. Pede dulu. Mau main atau lempar? Main dong. Sorry Ridwan, kita main dengan keluarga di Dahlan. Oke. 6, 5, 4 yang penting ada Amin. Terus. Siapa ya? Bisa. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jangan pulang malam-malam. Kalau bapaknya satpam gimana?
kan nih. Iya. Bapaknya saat pam hansip kan pulangnya ke rumah. Pergi malam-malam. Iya. Ya, jangan pulang malam-malam dong. Baru mau kerja. Iya. Kan mau main. Atau tadi gini, ntar tetangga bilang, ayah gak bener. Jangan pulang malam-malam ya. Pagi sekalian. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Jangan pulang malam-malam ya, siap. Ada. Bagus. Ayo, jangan sampai datang tot mutiara. Apapun, bayangkan lagi. Ini gue selalu ngomong ini ada seni membayangkan, berimajinasi. Iya, bapak ke anak apa aja ya? Oh iya. Pak, jangan pulang malam-malam dong. Pak jangan marah-marah. Bentuk nasihatnya juga santai. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jangan suka ngerokok. Benar. Iya. Iya. Pak jangan ngerokok dong. Sayang badannya. Adek kan mau sampai gede papa masih ada. Gitu sedih guys. Sedih. sedih orangnya. Papanya enggak ngerokok dagang. Tongkrong. Survei membuktikan. Ada. Survei. Mantap top survei. Signorita. Selain jangan ngerokok, Pak. Pulangnya jangan malam-malam. Papa bisa gak sih gak marah-marah? Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Cari uang yang banyak ya, Pak. Nasihatnya, iya. Ya, kan? Nasihatnya gitu ya. Cari uang yang banyak ya. Iya, iya. Ya, kamu kan gak tahu Papa korupsi siapa. Yang penting banyak. Yang penting banyak. Kan biasanya dulu gitu. Ya, kan ya, cari ya. Uang yang banyak ya. Iya, betul. Gitu. Anak matre. Anak matre ke laut aja. Survei membuktikan. Ada. Ada. Tidak ada. Tetot perdana. Ayo, jangan nular. Biarkan sini aja yang tetot. Biarin. Anaknya realistis berarti ya. Iya benar. Gaji bapak segitu-segitu aja. Kayaknya gitu, tidak menuntut. Ini nasihat. Ada ya, saya ada jawabannya nih. Siap. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jaga kesehatan selalu ya, Pak. Jaga kesehatan. Sedih. Dokter perawat ya, sedih. Oh, perawat ya, betul? Iya. Sudah berapa lama jadi perawat? Masih kuliah, Om. Oh, jadi suka keperawatan. Jangan panggil Om. Iya, panggil aja Mas aja. Panggil Kak aja Kak ya. Kakek. Tadi jawabannya apa? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Jaga kesehatan ya, Pak. Wow, itu adalah kata kejutan. 2 juta rupiah. Wow. Dapat 2 juta. Sini. Wow. 2 juta ya. Cuma 1 juta. Sorry, kita orangnya bersyukur. Oh, iya. 1 juta bersyukur, apalagi 2 juta. Ya. Tau gak bersyukur gini, ice rolling. Bersyukur. Ice rolling. 2 juta menjadi uang pertama ya buat kalian ya. Luar biasa.
dua lagi, ada 2 juta rupiah lagi nih. Sabu bersih. Sabu bersih. Menjaga kesehatan gak pakai kata jangan juga ada. Ya. Ada lagi. Itu ada yang diucapkan itu bisa jarang-jarang mungkin. Sekali-kali, ada yang sering, ada yang tiap hari mungkin. Ya, ya kok? Ya. Nemu dong jawabannya. Kalau saya ngomong gini tuh jadi clue loh, dengerin aja. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Sayangi terus mamah dan anak-anak. Oh. Pa, sayangi mama dong, Pa. Itu ya. Nasihat anak kamu ke papa. Tapi disuruh sama kamu, bilangin ke papa. Siap ya? Apakah lanjut? Insya Allah. Pasti lanjut, tapi menyisakan tetot atau enggak? Tetot bersatu. Pasti. Iya. Tapi tetot enggak. Survei membuktikan. Ayo siap, ayo. Ada enggak? Tadi clue-nya sudah saya katakan ya. Nasihat itu bisa kapanpun. Yuk diskusi. Maya. Ayo. Kamu salah selesai. Maya Mutiara berpikir. Riko Cahya Sinyorita berdoa. Karena gak mungkin sampai Sinyo. Kemungkinannya 2 orang ini saja. Tapi tidak boleh ada yang tetot. Yuk 2 juta lagi nih. Maya, tahan dulu. Oh belum. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Titi DJ, hati-hati di jalan. Survei, membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya Maya menggunakan clue yang saya berikan tuh. Tiap hari apa, hati-hati di jalan. Mutiara, ini kok kamu jawabannya ada 2 juta nih, punten. Nah. Dan nilai udah 156. Sakit perut. Ini unggul banget tapi bisa direbut. Udah diskusinya. Hati-hati di jalan masuk hasil diskusi juga? Enggak. Jujur. Enggak. Berarti ada jawaban lain? Ada. Oke. Okay. Mutiara, nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Sering-sering main sama aku ya. Oh, nah sedih. Dede kan kangen sama papa. Dede, becal banget Dede. Aku mau main slot dong, Pak. Dede judeng nih, ini. Dede kecil-kecil judeng. Oke. Nasihatnya adalah sediakan waktu buat anakmu. Aduh. Survei membuktikan. Ada. 2 juta. Ada. Sabu bersih. Ada. Siap. Ada. Jawabannya bagus. Ini dia. Adus ya. 156 loh, gede loh. Jeng-jeng. 156. Ayo, ambil poinnya. 156. Kalau gak berhasil, makin sombong mereka. Nilai semakin besar. Bisa. Nasihat apa yang suka diberikan anak pada ayahnya? Temenin tidur dong. Temenin tidur. Ceh, nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jangan capek-capek ya. Jangan capek-capek ya.
Ridwan, nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Rania, nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jaga makan. Jaga makan, oke. Berarti, Sahil, ada tiga jawaban. Ya, tadi apa, jangan lupa makan. Kemudian, temenin tidur. Hah? Temenin tidur. Kemudian, jangan capek-capek. Oke, saya siap. Siap ya. Lihat istri lu, ya tahu dong. Tekanan dari gue mah biasa dong. Dari sini. Ya, lihat ke kanan. Siap, Sahil. Untuk 156. Nasihat apa yang suka diberikan anak kepada ayahnya? Jangan capek-capek ya. Jangan capek-capek. Aduh. Ih, lu beresiko loh. Kenapa? Gak ngambil jawaban istri loh. Oh iya. Kok tiba-tiba jawabannya ada jawaban istri? Abis. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Skor sementara. Dedahlan. Nilainya adalah 110. Tapi duit 2 juta. Duit 2 juta. The Camels, uangnya 1 juta. Tapi nilainya 234.